Okey, itu dia Gojo. Mesti ramai tertanya-tanya apa itu Gojo Dewi. Kita sekarang ni bersama dengan Dewi sekarang ni. Kita ada di ZR Pharma Gojo Tart Cheese Plus Capsule. Kalau nak tahu lebih lanjut lagi mengenai apa itu Gojo, bersama dengan Dewi sekarang ni kita ada pengarah urusan di ZR Healthcare Sdn Bhd iaitu Datuk Dr. Zulkifli Muhammad. Assalamualaikum, Datuk. Salam Dewi. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, sihat Datuk? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat Datuk. Saya rasa ramai juga nak tahu apa itu Gojo. Saya pun kata bahasa Korea ke ataupun apa sebenarnya makna Gojo ni. Baik Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang Allah sekalian, semoga sihat-sihat selalu. Kita dah penghujung tahun. Maksudnya umur kita akan bertambah lagi satu tahun. Saya dah masuk 50-an lebih. Baik, saya satu tahun. Baik. Jadi apabila kita semakin berumur, nombor satu, bila dah kuih berumur, orang kata kuih lama, kuih tua, bila kuih tua, dia kuih jam macam-macam. Antaranya yang selalu menjadi masalah bila kita berumur ni adalah iaitu sendi, sakit ya, sendi. Baik, sebab sendi ini dia tulang bertemu dengan tulang. Bertemu dengan tulang dan di perantaranya ada tulang rawan, ada saraf dan sebagainya. Dari bukan sendi ini bukan lutut saja, tapi dia sendi ini daripada atas, belakang leher, bahu, lengan, jari, kemudian tulang punggung. Sebab dia asalkan tulang bersendi, tulang bertemu dengan tulang. Baik, kaki dan sebagainya. Cumanya selalunya yang orang mengut adalah sakit sendi lutut. Ya, betul. Sakit sendi lutut. Pasal apa? Pasal kalau macam saya berat 116 kilo, bawah ni lutut ke bawah 16 kilo, 100 kilo dia duduk di atas semua. Jadi hak 100 kilo tu duduk tanggung, hak 16 kilo tanggung beban yang 100 kilo. Jadi bukan senang. Dan kita hidup lah ni tiap-tiap hari kerja kita mak. Di negara kita ni mewah dengan makan. Hidup nak makan ataupun makan nak hidup. Ataupun orang Kedah kata, hidup kira makan ke darah saja. Jadi akhirnya kita akan timbul masalah sakit sendi. Dan Gojo ni nak sebut pada penonton, nak sebut pada kak-kak, adik-adik, abang-abang, paklong-paklong, semua adalah ubat sakit sendi. Ubat, nak sebut sekali lagi, ubat sakit sendi. Baik, iaitu satu ubat yang dikeluarkan oleh kilang kita sendiri, yang dibuat formula oleh kilang kita sendiri, sama ada DS Pharma ataupun DZR Pharma, yang diedarkan oleh syarikat kita sendiri, iaitu DZR Healthcare. Baik, kita ada dalam nampak nombor telefon tu, iaitu staff-staff kita ada 40 orang. Yang siapa di luar yang tengok TV hari ini, jangan tunggu ada sakit sendi. Ada kadang-kadang bila makan seafood, makan udang, makan sotong, makan apa, anak menantu nak ajak pergi jalan Kuala Lumpur, duduk tu belah baling mu. Bila nak pergi Kuala Lumpur tak boleh pergi sebab sakit sendi lenguh. Mak tak boleh tahan, mak tak nak. Kadang-kadang nak pergi surau dekat rumah pun tak boleh pasal masalah sendi dan sakit lutut dan sebagainya. Baik, jadi inilah masanya, saudara-saudara, inilah masanya untuk mencuba iaitu ubat kami, iaitu dinamakan Gojo, yang diluluskan oleh Biro Farmasi Kebangsaan, yang digunakan secara indikasi di dalam sijil ni adalah iaitu untuk sendi dan juga masa. Baik, jadi yang ada masalah sendi, jangan tunggu sehari satu biji je. Makan sebiji je, Dewi. Sebiji je. Apa bahan dia? Bahan dia adalah iaitu ada ekstrak ceri tat dan juga ekstrak grape seed. Ekstrak lah, bukan powder. Ekstrak lah, bukan mesin biji. Tak. Ekstrak lah. Baik. Dan kena ingat, bila produk berkelulusan, bahan ini perlu dapat bahan yang certified. Kita nampak bahan istimewanya iaitu ceri tat seed dengan grape seed. Dua bahan ni sangat baik untuk tulang, untuk sendi dan untuk muscle. Jadi produk pula bercirikan produk yang lulus Kementerian Kesihatan. Yang ketiga, dibuat oleh kilang kami sendiri yang ada GMP di ZR Pharma. Jadi keyakinannya begitu. Dan di sebelah tu nampak gambar hak botol-botol itu. Itu adalah krim pula, Gojo. Krim Gojo. Krim ni satu istimewa dia, mudah dia nonton, iaitu kalau sapu dia tak payah, dia tak berlengah, tak berminyak, walaupun dia ada ciri-ciri sebelah jenis minyak dalam dia. Ada sebelah minyak-minyak. Tapi bila kita sapu, dia bau pun harum kerana dia ada sebelah minyak. Dia ada iaitu clove oil, dia ada peppermint oil, dia ada halia, dia ada black seed oil, dia ada pelbagai minyak. Tapi bila sapu tak berminyak. Jadi dia hanya bagi keredaan, bukan lega. Dia jadi keselesaan. Saya sebut ini sebab minyak ni luaknya. Baik, harga satu botol RM49.
Satu botol. Tapi kalau dia, sebab kita kelang sendiri, takkanlah nak jual. Macam tu bagi, ya, macam tu untuk kepala. Jadi kalau tiga botol, dia jadi RM109. Free gift lagi, hantar lagi. Tu kelebihan dia. Sama juga iaitu dengan gojo ni. Kita sarankan kepada pengguna, nak ambil, kena ambil 3 bulan. Kerana kita bukan painkiller. Bukan ubat tahan sakit. Kena faham tu. Jadi krim gojo yang duk nampak. Dan krim lah. Krim gojo kita. Baik. Gojo ni kena ambil terbaik 3 botol. Kalau satu botol RM148. Tapi kita diskaun bagi RM110. Diskaun 25%. RM38 bagi RM110. Tapi kalau RM110 tu untuk sebulan. Terbaik saya cadangkan 3 bulan ambil dia. Tapi kalau tak mampu nak ambil 2 botol. 2 botol harga biasa RM296. Tapi kita bagi RM180. Iaitu RM90. Kemudian dapat pula krim gojo yang berharga RM49. Free satu. Ni kelebihan dia. Dapat beli dua, dapat free satu. Free satu krim gojo. Tapi kalau dia nak ambil 3 bulan, saya selalu sarankan 3 bulan. Kerana pemulihannya, kerana kena ingat, ni adalah ubat tradisional. Jangan salah faham. Kalau duk makan sebiji, esok hilang terus itu, tu kena faham. Yang tu ML tak ada, yang tu dia campur dengan macam-macam. Jadi kena faham ni, kena faham. Sebab kita ni sebagai pengilang. Jadi kita faham peraturan-peraturan yang simptom-simptom dan sebagainya. Baik. Kalau dia ambil 3 botol, dia harga biasa RM404. Tapi kita bagi RM260 saja. RM260. Terus 3 bulan. Makan 3 bulan. InsyaAllah boleh nampak kesan dia. Baik. Apa dapat dia? Dapat 2 botol krim ni free. Dapat 2 botol free-free bila ambil 3. Baik. Kemudian juga kita bagi juga iaitu sejadah FOC. Sejadah travel sejadah. Dan kemudian kita juga bagi vitamin C percuma kepada iaitu pengguna. Jadi ini kelebihan dia guna produk Gojo daripada kilang kami sendiri. Baik. Jadi ni iaitu 2 produk. Dan kita ditambah juga ada Oli Glow satu lagi. Yang ni adalah itu produk untuk kecantikan dan antioksidan. Awet muda sekilah. Baik. Jadi yang ni pun harga dia iaitu satu iaitu RM159. Tapi kalau dia 2, kita bagi iaitu RM338. Tapi dia dapat iaitu RM168. Tapi dia dapat iaitu serum dan juga krim pencuci muka. Dan juga dia dapat itu krim day cream juga. Itu semua. Kerana kita ada 3 kilang, Dewi. Kita ada kilang health supplement, bawah biro farmasi. Kita ada kilang iaitu ubat tradisional. Kita ada kilang juga kosmetik. Jadi semua ni adalah hasil tangan kita. Dan khususnya mereka yang ada masalah ni, mereka yang tak boleh makan udang, tak boleh makan seafood, bengkok sana, herot jari sana. Baik, yang ada masalah iaitu apa ni, tak boleh makan ikan bilis, dia bengkok sana, dia radang, dia jadi nak pergi semayang, nak tinggung pun susah dan sebagainya. Maka kita dah sampai peringkat macam saya sebut. Satu umur yang maka kita kena nak support kita itu kena. Maka nak jadi ketahanan kita itu jadi selesa selepas pada kita umur 40-an, 30-an dia tunjuk petanda, 40-an dia main kuih sikit-sikit, 50-an dia main banyak-banyak. Maka kita kena mulalah iaitu ambil ikhtiar iaitu dengan pelbagai ikhtiar dengan cara yang betul. Jangan makan ubat yang tak menentu, yang tak ada ML. Ni adalah surat iaitu kelulusan ML Biro Farmasi. Maka tuan-tuan bila nak makan, tengok ada hologram macam Oli Glow ni, ada hologram, maksudnya produk hologram Meditech, ada MAL dan ada nama pengilang. Tuan punya lesen dan juga nama pengilang. Ini penting. Kalau beli benda apa yang makan tak ada pengilang, tak tahu keluar tak mana, itu agak meragukan. Baik, jadi insyaAllah kepada penonton, maka cepat-cepat kita ada Hakimi, kita ada Nalmudin, kita ada Zulaika dalam bahan. Maka terus telefon WhatsApp kami. Maka staf saya seramai 40 orang akan membantu bagi mereka yang ada masalah sendiri, Dewi. Tu nombor tertera dah ada di kaca TV. Cepat-cepat ambil nombor, hubungi sekejap lagi nombor-nombor tu untuk dapatkan produk daripada Gojo ni kan. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Dato' hari ini kerana bersama dengan kami menghasilkan produk-produk yang terbaik. InsyaAllah dapat membantu masalah-masalah anda di luar sana. Nak bagi hadiah untuk ibu dengan ayah pun boleh. Nombor dah tertera. Nak bagi hadiah ibu dengan ayah pun terbaik. Nak bagi mereka yang ayah ada masalah sendi dan sebagainya. Kerana produk ini khususnya adalah sendi. Dan jangan bimbang, jangan susah hati. Staf kami sedia menjawab anda, membantu anda. Cepat-cepat WhatsApp ataupun telefon kilang kami. Dan insyaAllah kami akan bantu anda dengan produk yang selamat, ubat untuk sendi. Yang penting jangan rasa was-was. Okey, baiklah, kita nak berehat dulu, Datuk. Kita nak berehat dulu sekejap. InsyaAllah kita kembali lagi selepas ini. Assalamualaikum.